Pemirsa, kami tayangkan kronologi kejadian di mana Kepala Kantor Pencarian SAR Gorontalo, Herianto, menerangkan pada saat kejadian cuaca di Desa Tulabolo Timur pada Sabtu malam Minggu hingga Minggu pagi ini diguyur hujan deras hingga mengakibatkan longsor di sekitar wilayah tambang ilegal. Dan selanjutnya para korban longsor di Bone Bolango ini sebagian dirawat di Rumah Sakit Umum Profesor Alwi Sabu di Gorontalo. Kita akan langsung saja mendapatkan informasi tentang bagaimana kondisi mereka, bagaimana perawatannya mereka terima. Karena rekan kami Samsul Ma'arif juga memantau proses evakuasi di sana dan juga proses dibawanya para korban ini ke Rumah Sakit Alwi Sabu. Silakan Samsul Ma'arif, laporan Anda. Baik Putri dan pemirsa, hingga Selasa malam ini ada 23 orang yang meninggal dalam musibah tanah longsor terjadi di daerah tambang ilegal, tambang emas ilegal di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Dan dari 23 korban ini ada 2 orang yang tidak dikenali, yang diberi label Mr. X dan hingga saat ini masih berada di rumah sakit lokasi kami yang mengembarkan saat ini, karena memang masih belum dikenali oleh pihak keluarga, karena saat ini juga masih banyak warga yang datang ke posko untuk mencari keberadaan keluarga mereka yang saat ini masih belum ditemukan. Informasi yang disampaikan di posko induk menyebutkan bahwa ada lebih dari 40 warga yang masih dinyatakan hilang, dan kemungkinan besar dari 40 warga ini ada 2 orang yang dicari oleh keluarganya di tempat ini. Dan tentunya petugas baik dari Dokpol maupun dari Rumah Sakit Bayangkara maupun dari rumah sakit tempat kami mengabarkan saat ini sangat membutuhkan identitas ataupun ciri-ciri dari keluarga-keluarga korban untuk memudahkan nanti mengenali siapa jenazah yang saat ini masih berada di rumah sakit lokasi kami mengabarkan saat ini, karena memang masih banyak warga yang dinyatakan hilang yang saat ini masih belum diketahui keberadaannya, dan banyak juga saat ini korban-korban yang masih belum bisa dievakuasi di lokasi longsor karena mengingat kondisi longsor di lokasi yang sangat menyulitkan petugas untuk melakukan proses evakuasi. Karena ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para petugas tim SAR gabungan untuk melakukan proses evakuasi, di antaranya adanya longsor susulan yang biasa terjadi mengingat kondisi di lokasi longsor masih sering turun hujan, sehingga ini sangat membahayakan bagi tim relawan gabungan, tim SAR gabungan yang akan melakukan proses evakuasi, termasuk juga keterbatasan komunikasi antara tim SAR atau tim relawan yang berada di lokasi dengan tim SAR atau relawan yang berada di posko induk untuk menyampaikan informasi-informasi terbaru ataupun dokumentasi-dokumentasi terbaru terkait dengan proses pencarian. Itu yang menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh tim SAR dalam melakukan proses evakuasi. Belum lagi lokasi terjadinya longsor yang sangat susah untuk diakses, dan jalur yang paling efektif untuk dilakukan proses evakuasi jenazah adalah menggunakan jalur udara atau menggunakan helikopter. Dan dari pantauan kami ada 1 unit helikopter milik Polri yang digunakan untuk mengangkut jenazah, dan harinya ada 9 jenazah yang diangkut dari lokasi longsor menuju ke rumah sakit, yang kemudian karena sudah dikenali oleh pihak keluarga setelah dibawa ke rumah sakit langsung diambil oleh keluarga masing-masing. Tentunya warga di sini sangat membutuhkan bantuan berupa alat berat untuk membuka akses jalan sehingga bisa lebih memudahkan lagi proses evakuasi, karena jarak antara posko induk dengan lokasi longsor yang jauh ada sekitar 23 km jaraknya, dan tentunya jika hanya berjalan kaki tentunya akan memakan waktu cukup lama, dan memang lebih efektif jika menggunakan helikopter. Namun untuk saat ini di lokasi ini hanya 1 helikopter saja yang digunakan. Tentunya kita berharap agar nantinya proses evakuasi bisa dilakukan semaksimal mungkin sehingga warga ataupun korban yang saat ini masih belum ditemukan bisa segera ditemukan di tempat ini. Dan
informasi yang beredar di posko bahwa memang di lokasi longsor ada beberapa titik yang dicurigai banyak korban yang saat ini masih belum bisa ditemukan. Jika mereka menyebutkan bahwa ada titik bor 1, kemudian titik bor 3, kemudian titik bor 9, kemudian titik bor 17, 18, dan 19. Titik-titik bor inilah lokasi banyaknya pekerja-pekerja tambang ilegal yang tidak bisa menyelamatkan diri ketika musibah longsor terjadi. Dan tidak hanya pekerja-pekerja tambang ilegal saja yang menjadi korban, namun warga-warga sekitar atau masyarakat sekitar yang berjualan maupun memiliki rumah di sekitar lokasi tersebut juga ikut menjadi korban dalam musibah ini. Dan dari pantauan kami, hingga petang tadi juga masih banyak keluarga yang datang untuk mencari keberadaan keluarga mereka dengan mendatangi pos SAR gabungan. Baik, itu dulu Putri laporan kami dari Gorontalo, kita kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Samsul Ma'arif atas laporan Anda. Dan pemirsa, kita akan beralih ke kabar. Ini kita lihat Badan SAR Nasional optimalkan evakuasi korban longsor tambang emas melalui jalur udara. Basarnas akan kerahkan alat berat untuk bantu proses pencarian. Hingga Selasa sore, korban longsor tambang emas rakyat ini sudah mencapai 131 korban, 73 korban selamat dan 35 masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan mencatat sudah ada sebanyak 23 korban yang dinyatakan meninggal dunia. Di hari ketiga, proses evakuasi korban dibantu dengan menggunakan satu unit helikopter milik Baharkam Polri. Untuk mempercepat proses pencarian dan evakuasi ke depan, Basarnas menurunkan 30 personil Basarnas Special Group, 10 personil dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado yang dilengkapi dengan peralatan khusus. Pemirsa, demikian tugas kami menemani Anda dengan rangkaian informasi terbaru terkait tanah longsor yang terjadi di Gorontalo dalam Breaking News kali ini. Saya Putri Viola pamit dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan kabar utama bersama Yohana Gabriela. Selamat malam, sampai jumpa.